sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin Sherin. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, Sir akan coba absen terlebih dahulu. Konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke kanan, ke kiri. Yang ke kiri salah. Oke, kita belajar apa? Poster. Hah? Poster. Tentang? Kejahatan online. Kita contoh dari gambar digital. Kenapa dibilang digital? Nah, kita akan belajar hari ini tentang apa itu gambar digital dan kita akan membuat project tentang gambar digital. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada 4. Yang pertama, setelah mengamati penjelasan guru dengan materi gambar digital, peserta didik mampu menjelaskan gambar digital secara tepat dan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dengan materi komik digital, peserta didik mampu mengidentifikasi cara membuat komik digital dengan kanvas secara baik. Yang ketiga, setelah melalui kegiatan kelompok dan tanya jawab tentang gambar digital, peserta didik dapat mempresentasikan cara membedakan gambar digital dengan percaya diri. Yang terakhir, melalui kegiatan kelompok dan praktik tentang komik, peserta didik dapat membuat komik digital dengan aplikasi Canva, dengan tanggung jawab dan disiplin. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini, dan nanti metode yang kita gunakan adalah tentang project. Jadi, menggunakan berbasis project. Nah, project yang kalian buat nanti akan kalian presentasikan di akhir pembelajaran. Ada yang pernah baca komik? Apa, Sherin, komik yang pernah dibaca? Apa judulnya? Contohnya? Nah, Naruto termasuk dari komik. Nah, di sini nanti silakan kalian buka Google Chrome-nya, kemudian masukkan kode nanti yang terberikan. Coba dibuka dulu komputernya, buka kuisisnya. Silakan dikerjakan, ada 10 nomor. Kalian kerjakan semampu. Waktunya 30 detik, satu nomor. Gambar itu ada dua macam. Yang pertama adalah gambar digital dan gambar non-digital. Gambar non-digital kayak gimana? Yang sering kamu lihat. Yang di kertas, betul. Biasanya di kertas, paper, atau seperti ini. Itu adalah yang non-digital. Biasa gambarnya pakai pensil. Canva. Kenapa? Karena Canva merupakan aplikasi yang mudah untuk digunakan dan banyak desainnya. Bangkunya didorong ya, dirapikan ya. Oke, kalau sudah sebelum kita menutup kelas, ada baiknya kita tutup dengan doa. Silakan, Sherin ditutup dengan doa.